bed and think. Does the beat take you over? You just can't breathe. Pak, ini sudah mulai kapan Pak jalan rusak ini Pak? Sudah lama Mas, ada mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu. Sebenarnya dari desa pun sudah pemberitahuan kepada pihak terkait, tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Makanya kami bersama warga hari ini mengadakan aksi damai dengan tuntutan adalah pembenahan jalan-jalan yang rusak yang ke tempat pengumpulan akhir sampah di Desa Sedawi, Pinger dan Jambiran. Yang pada intinya banyak hal yang harus dicermati dari segi ekonomi, kesehatan maupun pendidikan, sangat-sangatlah mengganggu dengan adanya hal jalan yang kurang memadai. Itu kan. Pada waktu untuk perbaikan kapan Pak? Kita menunggu dari Dewan dulu, nanti kita akan konsultasi bersama-sama. Kebutuhan dari warga secepatnya bisa diperbaiki. Ketika itu tidak ada kesepakatan dipercepat, nanti warga, saya kasihan dengan warga karena TPA ini akan disegel. Pak, ada berapa desa yang terlibat dalam aksi ini? 3 desa. Pinger, Sedawi dan Gambiran. Ada beberapa warga sekarang yang ikut? Perkiraan 300 lebih. 300 lebih. Pak, panjang jalan yang mengalami kerusakan itu berapa, Pak? Berapa? Ya, antara 3 sampai 5. Mulai dari mana ke mana? Ya, di Desa Karanganom sampai Sedawi. Sampai Sedawi sini ya? Iya. Oke. Pak, itu tadi menyampaikan itu sekitar 3-4 tahun belum apa mengalami kerusakan dan belum diperbaiki. Tadi saya lewat di sana ada beberapa titik yang ditambal pakai cor. Itu bisa dijelaskan. Ini sudah melakukan warga. Artinya sudah ada perbaikan dari pemerintah atau itu diperbaiki oleh warga? Ini menguyuh Pak Habibie Tegro. Langsung dari pemerintah dan dari warga. Akan tetap catatannya, kenapa yang masih ada yang dan sangat-sangatlah parah seperti itu tidak dilanjutkan? Oh gitu. Mas sebenarnya sudah ada upaya untuk komunikasi dengan pemerintah daerah, yeah. Dengan Pak Mario toh? Iya. Yeah. Merasa dianak tirikan Pak ini. Iya. Jadah lah. Pak ini segel sampai kapan Pak ini Pak? Sampai ada jawaban kepastian dari pihak yang terkait. Kalau dijanjikan tahun depan gimana Pak? Kita akan kembali ke warga. Artinya warga maunya apa? Kalau zaman segel gimana? Ya sampai punya keputusan dan itu sangat dekat keputusan bahwa siap merenovasi jalan dengan jangka waktu yang dekat. Masalahnya kan musim hujan. Parah, kalau musim hujan itu malah lebih parah, apalagi lubang-lubang itu ditambal dengan tanah itu sangat-sangat licin dan di lubang-lubang itu banyak genangan-genangan. Pengalaman tahun lalu berapa? Pengalaman tahun lalu memang seperti sawah yang akan ditanami padi juga. Jalan yang menuju ke arah TPA dan Desa Sedari ke atas. Pak, apakah sering terjadi kecelakaan Pak?
Kalau kecelakaan ya jatuh. Untuk anak-anak sekolah itu sering jatuh karena yang anak ya, dari SMA dan kuliah itu kurang karena ya jalan itu tidak remnya antara jalan itu tidak bisa ya tidak seimbang jadi ya harus oke. Pasti jatuh. Mak, selain jalan apakah ada tuntutan lain kaitannya sama sampah tetap sampah yang membuat pengangkut sampah basah kemudian sampai jatuh ya. Jadi ada SOP untuk pengamanan supaya sampah-sampah lebih tertutup tidak mudah jatuh karena itu kan mencemari lingkungan yang kelewatan juga warga juga pengangkut sampah yaitu seringkali meresahkan masyarakat itu satu ketika truk sampah itu sangatlah cepat dan merasa itu jalannya sendiri dan ketika itu berpapasan itu akan terasa menakutkan. Pada TPA mereka pembuangan sampah. Nah, awak ini kirim sampah di dalamnya di tok ni berak. Popro nama betul. Popro nama betul. Berumur masih umur BCU. Kami mau kita hadir di sini adalah aksi damai. Bukan aksi anarkis, kita adalah warga sedaulu yang berpak Wojo adalah warga yang baik-baik. Kita adalah aksi damai beranak jalur enggak. Lek anak di jalur enggak, tapi bapaknya kegagal itu mau ngomong-ngomong. Okay. Bapak si Wasito pun ngerti ini lek anak di jalur jadang, lek anak di ngompol, lek anak di wayai di dunia, ngomong gue. Padahal jalan yang menuju ke desa kita itu adalah punyanya Tulung Agung juga yang kondisinya TPA ini adalah milik Kabupaten Yodadi ngomong dan bisa jalan pilihkan dan bisa jalan pilihkan nyatanya jalannya masuk kawasan wisata di Gerong Sewu jadi masuk wisata di Gerong Sewu tapi ketika nyimpang ke Gerong mestinya bapak polisi, ibu polisi, bapak kurang besok tanggung besok dianda, margini atau menikah jadi ini juga terbanding rusak namun anak ini jalur jajan supaya jalannya dijanjani tak dirungin udang, kok udang buka-buka sekolah-sekolah mana milik luar tuh kasar ngomong ini jalan di mana jalur gimana rasa pinggang bapak?
Assalamualaikum. Bapak, Ibu, saudara-saudara saya yang saya hormati. Nopo sing penyenengan dauke lewat guru bicara, kami sudah memahami. Nggih. Maksud jenengan, ngoten nggih? Nggih. Yo memang jeblok-jeblok ora mau. Sing pertama di TVRI. Ya. Dengarkan dulu. Ya. Sing jeblok-jeblok iku mau. Memang rencanane nggih. Tahun maksud siapa sih tak ngomong. Tahun 2020. Iku dibangun mulai terus kono mau ya. 20. Iku mau kan jeblok-jeblok. Nggih. Jeblok-jeblok iku ditempeli. Kesupen, Pak. Terus kabeh sing lanjut. Masalahe kabeh itu ada Over, you just can't breathe.